kami adalah mahasiswa kedokteran Unjan. Kami menempuh masa pendidikan sarjana kedokteran selama 3,5 tahun. Selama masa itu, banyak terukir kisah cerita yang mengharu biru. Ruangan auditorium. Ruangan ini memiliki kesan yang berarti bagi kami, yaitu kelompok mahasiswa berdasarkan tempat duduknya. Barisan paling depan biasanya dipenuhi oleh teman-teman yang memiliki semangat belajar yang berapi-api. Sementara barisan tengah umumnya ditempati oleh mereka yang cenderung lebih santai pada saat perkuliahan. Sedangkan di barisan belakang adalah tempat mereka yang sering kali tertidur ketika perkuliahan. Proses pendidikan kedokteran membuat kami mengerti bahwa tanggung jawab menjadi seorang dokter sangatlah besar. Mulai dari praktikum anatomi, histologi, patologi, dan masih banyak praktikum lainnya. Kemudian ada juga keterampilan medik yang mengharuskan kami banyak berlatih agar kelak menjadi seorang dokter yang kompeten. Kegiatan perkuliahan selalu diakhiri dengan ujian, bagaikan sebuah bom waktu. Ujian bisa meledakkan emosi bahagia ataupun kecewa. Bahkan mungkin keduanya secara bersamaan. Dimulai dari ujian OSPE, ujian OSOKA, dan juga ujian OSCE. Tanpa disadari, masa perkuliahan pun berlalu dengan cepat. Akhirnya, tibalah saat-saat penentuan. Sidang skripsi merupakan satu langkah terakhir kamu sebelum menjadi sarjana kedokteran. Satu persatu orang keluar masuk ruang sidang. Ada yang tampak cemas, ada juga yang percaya diri. Membuat kami bertanya, apakah ini mudah atau sulit? Kami menghadapi segudang pertanyaan dan makian dari para penguji. Waktu dan tenaga yang dikorbankan pun akhirnya terbayarkan. Kami akhirnya lulus. Hari ini adalah pertama kalinya kami menggunakan jas koas. Rasanya seperti menjadi dokter sungguhan. Dan kami tahu, perjalanan seorang dokter muda itu tidaklah mudah. Menjadi penghuni rumah sakit, berjaga 24 jam, melawan beratnya mata demi menjalankan tugas. Terkadang, rasa kantuk sudah tak mampu kami kalahkan. Kami pun saling bertukar jaga. Bye. Kami juga tentu harus menghadapi seorang pasien yang kadangkala mereka tak jujur atas keluhannya. Sampai-sampai
Dek. Kami pun harus dimarahi konsulen ketika visit. Mia lagi ya? Kamu yakin Tuhan itu pasien nyari ulu hati? Iya dong. Kalau misalnya nyari ulu hati itu, apa kemungkinan penyakitnya? Benar dong kalau diagnosis. Belajar yang begini. Berarti? Kamu kan puas deh. Sesekali air mata yang tak tertahankan lagi. Namun, di saat ini kami juga menyadari bahwa kami masih memiliki teman yang selalu ada dalam senang maupun susah. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan awal tahun 2020 terasa begitu berat. Pandemi COVID-19 mengharuskan kami berpisah satu sama lain. Kegiatan koas dihentikan sementara. Dan kegiatan perkuliahan dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh. 6 bulan telah berlalu, kami diizinkan untuk kembali masuk koas di rumah sakit. Namun, rasa khawatir pun mulai muncul ketika satu persatu teman kami tumbang karena positif COVID-19. Tapi, semangat kami tak pernah pudar. Kami terus berjuang melewati semuanya. Sampailah kami di titik penentuan untuk menjadi seorang dokter, yaitu ujian UKM PPD. Kami belajar tanpa mengenal kata lelah. Secangkir kopi dan buku tebal selalu menemani hari-hari kami. Malam demi malam, hari demi hari kami lewati, hingga akhirnya tibalah saat-saat penentuan. Semua merasa cemas dan khawatir. Kami menjawab soal dengan kemampuan yang kami miliki. Hal itu mengingatkan kami pada perjuangan panjang yang telah kami lalui. Waktu adalah lawan terberat kami. Perasaan kami pun bercampur aduk, dan tak terasa waktu pun telah habis. Hari ini adalah hari penentuan. Apa yang telah kami pertaruhkan selama ini tidaklah sia-sia. Hanya rasa syukur yang bisa kami panjatkan, dan kami berterima kasih kepada orang tua, juga berterima kasih pada orang-orang yang selalu ada sampai titik akhir kami. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersih.
Terima kasih, Ayah, Ibu. Hari ini anakmu sudah menjadi dokter.